Suatu pagi, tampak beberapa siswa sudah berdatangan pada pukul 7 pagi di SMA Sekolah Padat Aturan atau yang biasa disebut Sepatu. Guys. Terus. Gimana? Main TikTok dulu sebentar ya. Oke, oke. Mas, kita main TikTok dulu. Oke. Cari bagusnya, bagus. Yang bagus ini. Tes. Di mana? Ya, ini gimana sih ceritanya nih, kok HP bagus tapi orangnya gaptek ya? Kumaha ya? Oh ini ya. Oh iya iya iya. Oh bagus, siap siap. Oke okay, oke, okay, siap. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, semangat sekali ya pagi hari ini. Sepertinya nih sampai tas aja masih pada dipakai ya. Oke, silakan ditaruh ya, baik. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Luar biasa, ya ampun. Oke, coba boleh sekali lagi ya. Boleh sekali lagi biar kita semangat ya. Oke, coba saya tanya biar sama kompak, lebih kompak lagi, tadi belum terlalu kompak. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak semua? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelas 11B. Sudah semangat sekali pagi hari ini untuk memulai pelajaran ya. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, bisa saya absen dulu ya, seperti biasa. Oke. Arif hadir. Oke, Harif hadir. Kemudian yang selanjutnya Binjai. Binjai kemana Binjai? Stop. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Udah stop sini dulu.
Peraturan sekolah mengharuskan siswa datang sebelum bel berbunyi. Tetapi tetap saja ada siswa yang datang terlambat. Oke, udah langsung aja silakan masuk ya. Oke, baik, tidak apa-apa langsung masuk. Berarti Binjai sudah ya. Dan tadi teman yang lain sudah ya, sudah di absen semuanya. Oke, baik teman-teman. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, dengan adanya beberapa siswa yang saya lihat masih tidak mematuhi aturan ya dan tata tertib yang sudah ada di sekolah kita. Contohnya seperti ini, Hana. Masih aja ada gurunya tapi makan di kelas. Henny juga masih sempet-sempetnya dandan. Ya ampun, ini udah ada gurunya, terlambat. Ini juga, Nelly, tolong bajunya harus seperti apa seharusnya, seragamnya. Tapi masih ya, masih banyak yang tata tertib aturan sudah jelas di sekolah kita. Namun masih banyak yang dilanggar oleh kalian. Jadi saya merasa perlu membuat suatu keyakinan kelas, ya. Sesi kali ini saya merasa perlu membuat keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas kita bersama. Ada yang tahu atau pernah dengar enggak sih keyakinan kelas itu apa? Pernah? Nelly, apa itu keyakinan kelas? Saya yakin Bu kalau saya ada di kelas Bu. Benar enggak penonton? Saya yakin kalau ada di kelas keyakinan kelas itu. Benar enggak? Betul kan teman-teman, betul. Kalau dari kelas sudah pasti benar kelas ya. Oke, baik. Jadi keyakinan kelas itu sama halnya dengan tata tertib. Bedanya kalau tata tertib dibuat oleh sekolah tanpa ada keterlibatan peserta didik di dalamnya, sedangkan keyakinan kelas ada keterlibatan dari peserta didik di dalamnya. Itulah yang akan kita buat hari ini. Siap enggak nih kira-kira kelas 11B? Si, tadi perasaan saya dengar ada yang bilang tidak nih, coba saya tanya sekali lagi. Siap tidak hari ini kita buat kesepakatan kelas? Oh udah serempak, udah seragam nih, oke baik. Kita buat ya keyakinan kelas, jadi silakan nanti akan saya bagikan kertas post-it. Silakan masing-masing dari kalian menyampaikan, menuliskan di sini ya. Apa saja aturan yang akan kita sepakati bersama di kelas 11B. Saya akan bagikan sekarang ya. Sepatu adalah sekolah yang padat aturan, tetapi pelaksanaan kedisiplinan siswanya masih minim, sehingga belum tercipta budaya positif. Kedatangan Ibu Reka sebagai guru penggerak bagai hawa segar yang menghapus panasnya padang pasir, segar bagi yang mendambakan kedisiplinan, panas bagi yang tidak taat aturan. Usaha pertama Ibu Reka adalah membuat keyakinan kelas. Beliau berharap kesadaran siswanya terhadap pembiasaan nilai-nilai baik di sekolah akan terbangun sebagai budaya positif. 10 menit kemudian. Sudah selesai? Oke, nanti kita tempel bersama-sama ya di depan. Saya mau tahu nih apa aja yang sudah kalian tulis. Baik, silakan. Ayo, silakan ke depan, tempel. Oke baik, dari beberapa hal yang sudah kalian tempel, sudah saya rangkum ya semuanya, bahwa yang menjadi kesepakatan kelas kita saat ini adalah menjaga kebersihan ruangan kelas, kemudian aktif di kelas, datang tepat waktu,
makan minum tadi di luar kelas dan menggunakan seragam dengan rapi. Itu supaya diingat dan bisa diimplementasikan ya di kemudian hari supaya tidak ada lagi tadi yang seperti tadi pelanggaran seperti tadi. Sepakat kelas 11B? Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya sesuai dengan jadwal kita di minggu lalu ya bahwa hari ini akan ada pementasan yang kalian lakukan ya. Ya karena hari ini pelajaran seni budaya. Baik, butuh waktu kan untuk prepare? Oke, baik. Silakan prepare. होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला घूंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला सच है कहानी है उसाहा yang dilakukan oleh Ibu Reka menyadarkan siswanya untuk melakukan kebiasaan nilai baik dan sesuai aturan sekolah. Kini SMA Sepatu dikenal dengan sebutan Sekolah Patuh Aturan. Demikian penampilan drama kelas B. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih kami kepada Bapak Bartoni, Bapak Nendi, Bapak Ali, dan Bapak Muhammad Arsad, serta Ibu Surya. Terima kasih kami juga kepada Balai Guru Penggerak Provinsi Banten beserta jajarannya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangsel dan jajarannya. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangsel dan Ketua PGRI Kota Tangsel. Serta rekan CGP yang hebat.